나무를 칠 거예요. 네네네 들려야 되는 양이네. 나볼래 하시네. 아야 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya tetap Maman mantan pengamen. Sama si bos. Oh, sama kakak Tiara juga. Kali ini saya akan review sebuah gitar. Gitar biasa, gitar akustik seharga 25.000 ya. Bisa apa dengan gitar 25.000? Bisa pepe. Betul. Jadi menurut Adik Bos bisa apa gitar 25.000? Oh iya. Enak gitar buat main. Karena suara desanya sudah mati, saya ambil dulu gitar. Oke. Ada di bawah semua mencinta. Tang. Ini dia gitarnya seharga 25.000 rupiah saja. Saya beli dari seorang pengamen, katanya sih butuh. Waktu itu senarnya tinggal 2 biji aja. Halo. Ya. Ini Adik Bos, kalau ada saya mau main gitar atau keyboard selalu bisa main juga. 25.000 aja isi 2 senarnya waktu itu. Kalau nggak salah tinggal senar A nomor 5 sama senar nomor 1. Ya mau nggak mau harus dibelikan senar, karena gitar tanpa senar itu ibarat rokok tanpa korek, tak berguna. Jadi beginilah bentuknya gitarnya ya. Catnya keren nih, homemade, pakai model bintik-bintik, dengan mayoritas catnya biru hitam ala-ala Inter Milan. Untuk kondisi ini pinggirannya juga sudah mulai agak lepas lah lemnya, jadi dikasih skotlet hitam. 25.000 aja dapat senar 2 bonus. Ini. Yang pasti ini custom. Tulisannya sih Yamaha tapi M-nya 2. Yamaha. Nah, bagaimana kualitas suaranya? Coba aja. Ini senarnya juga zigzag. Kalau bukan ahlinya atau yang biasa pegang gitar ini pasti bingung. Nomor satunya di mana, nomor 2-nya di mana, nomor 3-nya di mana, nomor 4, 5 dan 6-nya juga di mana. Ini nomor 6.
ini menjurus ke sini. Jadi kalau nggak biasa pakai ini pasti bingung nyetem. Langsung kita coba yang genjrengan. Genjrengan bahasa Indonesianya adalah genjrengan. Gendok bisa ini, gendok tiara. Garuda bangsa kesihiran, akulah pendukungmu. Rio proklamasi sedia berkorban untukmu. Dalam bangsa kesihiran maju, ayo maju, maju, no. Ya itu tadi tes lagu pertama Garuda Pancasila bersama Kakak Tiara. Ini Kakak Tiara. Sama Dek Bos. Aduh. Tapi yang genjrengan tadi, di genjreng. Apa ya bahasa Indonesianya genjrengan apa? Dan coba lagi yang petikan, petikan. Mau mencek gak bisa ini, ada adik bos. Saya mau nyoba gitar ini. Tolong lihat toh ya, adik bos lihat, lihat doang, lihat aja. Dua petikan, petikan, ayo. Masih, ini mas. Ayo. Sendok. Satu, satu. Aku sayang ibu. Dua. Dua. Gak bisa bunyi. Dipegang sama adik bos. Dua, dua. Juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Ya lebih kurang begitulah suaranya. Gitar Rp25.000. Mau nyoba lagi juga, ini masih ada kerucil, ini kerucil adik bos, kerucili. Dadah. Tak kelihatan, munduran sini. Nah, nih diganggu terus sama adik bos.
Jadi nggak bisa. Karena masih ada kerucil. Ya, kerucil sudah pernah datang, pasukan ngisruh datang, dadah, si dadah lontar. Dadah, si, bos, dadah, sana. Dadah, kita sudah datang, jadi ya. Dadah, yang bilang gitar sudah datang. Dadah, silakan. Ini kualitasnya gimana? Gitar 25 ribuan. Dadah, kecil sudah datang. Dadah.